Berikut ini cara mematikan HP Samsung. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai karena saya akan membahas beberapa cara ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk terlebih dahulu di bagian pengaturan. Nah lalu kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian yang namanya fitur lanjutan. Nah di sini kalian klik di bagian tombol samping. Kemudian yang ini tekan dan tahan, ini di bagian tombol power, kalian pilih menu matikan daya ya. Kalau aktifkan Bixby, nanti akan muncul Bixby pada saat kalian tekan lama ya. Kemudian di sini juga ada cara mematikannya. Nah di sini bisa dari panel cepat, kemudian tombol samping, kemudian Bixby ya. Kalau Bixby ini kita tekan dan tahan, nanti muncul Bixby, kalian tinggal ucapkan aja untuk turn off the phone ya. Nah sekarang kita coba praktek. Nah ini cara yang pertama, yaitu dari pusat kontrol. Di sini ada ikon tombol power atau tombol daya, kalian klik. Nah di sini teman-teman bisa mematikan daya ataupun merestar ya. Nah kalian tinggal pilih aja. Kemudian yang selanjutnya kalian tinggal klik dan tahan di bagian tombol daya atau tombol power. Nah maka bisa juga dari sini ya. Pastikan kalian mengubahnya untuk mematikan daya terlebih dahulu di bagian yang setelan tadi ya, setelan tombol sampingnya. Kemudian bisa juga menggunakan menu asisten. Nah, menu asisten itu seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya menu daya mati. Nah, di sini kalian juga bisa mematikan HP kalian dari menu asisten ini. Nah, jadi untuk menu asisten ini harus kalian aktifkan terlebih dahulu baru bisa digunakan. Jadi, teman-teman silakan masuk ke pengaturan, lalu kalian cari yang namanya menu aksesibilitas. Nah, di sini kemudian pilih interaksi dan kecekatan. Lalu di sini menu asistennya kalian aktifkan. Nah, kalian aktifkan lalu klik izinkan. Biasanya untuk tampilan menu asisten itu seperti ini. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Kalian juga bisa mengatur transparansinya. Biasanya saya akan mengaktifkan tampil sebagai icon Edge. Jadi dia agak tersembunyi. Kalau udah, kalian tinggal klik, lalu pilih menu daya mati, lalu bisa mematikan HP ataupun merestar dari sini. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.